Dan seterusnya adalah hadis kita. Ini berkenaan dengan hadis 40. Imam Nawawi rahimahullah. Itu hadis yang kedua. Kita masuk hadis yang kedua. Jadi hadis yang kedua, qala al-musannif rahimahullah, hadis yang kedua iaitu tingkat tiga peringkat agama, Islam, iman dan ihsan serta tanda hari kiamat. Hadis ini berbunyi begini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil. Wa atamma alaina ni'mata bi'adhami hadin syuri' min hadil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa nashaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-baydha layluha kanahariha la yazigu 'anha illa hadik. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد الحمد لله pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat Islam dan juga iman. Diberikan kita masih bernyawa menjadi hamba kepadanya. Kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, pertama sekali saya minta maaf, saya pakai baju kerja. Baju kerja baru balik daripada Kuantan tadi. Daripada Kuantan ada mesyuarat di Kuantan yang bersama dengan Majlis Agama Islam. Jadi tu tak sempat nak balik lah. Balik memang tak pakai baju. Kan? Jadi tu ke sini lah. Jadi ginilah saya pakai. Pakai baju kerja lah. Baju kerja tak sempat nak balik. Tak mandi lagi. Jangan tak mandi. Tak sempat mandi lagi. Saya balikkan saya mandi. Seterusnya adalah berkenaan kita pada hari ini insyaAllah. Sebab saya tak nak apa ni, kita punya kuliah saya ni banyak sekali tangguh kan? Dah lah tahun bulan lepas tak ada kan, lepas tu awal bulan sepatutnya kelas saya hari Ahad tak ada juga, kan, tangguh akhirnya tak belajar lah kita kan. Jadi saya berusaha, saya datang berusaha daripada Kuantan kejar sini insyaAllah alhamdulillah. Itu adalah tanggungjawab tanggungjawab saya sebagai yang memberikan apa ni ilmu, mengajar dan sebagainya. Itulah tanggungjawab saya. Jadi saya cuba sedaya upaya. Saya mampu saya buat, saya tak mampu saya tinggalkan. Jadi seterusnya adalah hadis kita. Ini berkenaan dengan hadis 40. Imam Nawawi rahimahullah. Itu hadis yang kedua. Kita masuk hadis yang kedua. Jadi hadis yang kedua, qala al-musannif rahimahullah, hadis yang kedua iaitu tingkat tiga peringkat agama, Islam, iman dan ihsan serta tanda hari kiamat. Hadis ini berbunyi begini. An Abi Hafs Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'ri la yura 'alaihi atharu safar ولا يعرفها منا أحد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذ استطعت إليه سبيلا قال صدقت
فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرنا عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمانة ربتها وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال قال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال والله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Ini hadisnya yang panjang lah. Hadis ini panjang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Muhaddithi. Imam Muhaddith ini dua orang, Bukhari dan Muslim. Salah seorangnya Imam Muslim. Muslim bin Al-Hajjaj. An-Naisaburi wafat pada tahun 261 Hijrah. Hadis ini bermaksud daripada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Abu Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah," ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah. Ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah, Rasulullah ada. Duduk dalam biasa dalam halaqah. Yang Rasulullah buat halaqah. "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah," ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a rajulun shadidu thawadi sya'ri." Shadidu bayadi thiyabi. Datang seorang lelaki pakai baju putih. Putih melepak. Putih nak putih sungguh lah. Syadid ni tersangat. Tersangat putih. Maksudnya putih melepak lah kita panggil kan. Putih sungguh. Syadidu bayadu thiyabi. Syadidu sawadi sya'ri. Dan tersangat hitam rambutnya. Hitam ni hitam sungguh. Maksudnya kemah lah kan. Kalau kamu kusut ni dia macam kelabu-kelabu sikit macam tu lah. Kalau kamu hitam ni maksudnya kilat ni, comel, handsome kan. Syadidu sawadi sya'r. La yura alaihi atharu safar. Tidak didapati dia ni seorang yang bermusafir. Tak ada kesan dia ni orang musafir. Maksudnya dia pakai baju putih, hitam rambut. Tapi tidak dilihat dia ni seorang yang bermusafir. Sebab kalau musafir ni baju berkedut kan. Rambut musiku, kusut masai kan. Sebab apa berjalan. Bukan zaman sekarang naik business class kan. Business class naik kota bang. Cepatlah sampai. Saya naik kereta tadi. Ya. Saya naik kereta je tadi. Ya. Tapi okey lah kan. Naik kereta. Dulu relax tak ada apa. Dulu naik kenderaan. Kuda ke unta kan. Mesti ada kesan. Ya. Kesan dia duduk dalam keadaan yang tidak begitu selesa. Jadi kata. La yura alaihi atharu safar. Tidak dilihat, didapati padanya itu. Kesan permusafiran. Dia tidak musafir. Dia ni kawan musafir. Kalau musafir boleh kena. Wala ya'rifuha minna ahad. Di antara kami ni, tak ada seorang pun kenal dia. Orang pelik ni. Nak kata dia orang jauh, seorang pun tak kenal kan? Kami tak kenal. Tak kenal dia. Nak kata dia orang jauh, kami tak kenal ni masalah. Siapa pula orang ni? Ha kan, itu masalah. La ya'rifuha minna ahad. Fajara sa'idan Nabi SAW. Maka dia duduk dekat dengan Nabi SAW. Fawadar fa asnada rukbatahi ila rukbatai, maka dia duduk, dia letakkan lututnya berdepan dengan lutut Nabi. Yang duduk dengan lutut dia dengan lutut Nabi. Dua lutut dia letak depan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk depan. Fawada'a kaffai, maka dia letakkan kedua telapak tangannya, kaffai, kedua telapak tangan ala rukbatai, di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepada aku apa itu Islam. Dia nak tahu tentang Islam. Tanya kepada, terang kepada aku apa itu Islam.
Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu kamu mengucap dua kalimah syahadah, an tashhada an la ilaha illallah. Kamu mengucapkan, menyaksikan tiada Tuhan selain daripada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimash shalah, dan kamu mendirikan solat. Yang kedua, wa tuqimash shalah, kamu dirikan solat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya sepanjang bulan Ramadan. Wa tahijjul baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji jika kamu mampu untuk pergi kepadanya. Kau pergi untuk berhaji itu, kamu mampu, kamu boleh pergi. Itu syaratnya. Jadi inilah Islam. Nabi sebutkan Islam ada 5 rukun itu. Kemudian dia berkata, qala sadaqt. Orang yang bertanya tadi, yang dia kata, wahai Muhammad, terangkan kepada aku apa itu Islam. Terangkan kepada aku, beritahu kepada aku apa itu Islam. Dia kata apa? Benar. Qala sadaqt, betul kau. Kau cakap ni betul. Kamu cakap ni betul, wahai Muhammad. Qala sadaqt, betul. Qala Umar, perawi hadis itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiku. Kami pelik lah. Dia tanya, dia betul kan? Fa'yas'aluhu, dia tanya. Dia betul kan? Dia kata, betul. Biasanya orang tanya, dia tak kata orang tu betul. Sebab dia orang tanya, dia tak tahu. Tapi dia kata apa? Dia bertanya. Dan dia membenarkan apa yang ditanya. Jawapan itu. Wah, itu pelik. Kami pelik, dia kata, fa'ajibna lah. Kami pelik dengan apa yang dibuat ni. Sayyidina Umar cerita. Kemudian dia kata, qal. Qal, orang bertanya, yang datang tadi berkata, qal, akhbirni alil iman, terangkan kepada aku apa itu iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, al iman an tu'mina billah. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An tu'mina billah wa malaikatih, dan para malaikatnya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubih, dan kitab-kitabnya. Wa rusulih, dan rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan juga hari kiamat, kamu beriman pada hari kiamat. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, dan kamu beriman pada qada dan qadar. Qadar itu baik dan juga buruknya. Kamu percaya. Kena percaya. Baik buruk yang Allah kurnia pada kita, kena percaya. Maksudnya, jangan pula tak percaya pula. Tak redha kan? Itu dia. Maka dia berkata, qala sadaqta. Maka dia berkata, betul? Benar kamu. Kamu ni benar, wahai Muhammad. Qal, maka dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, terangkan kepada aku apa itu ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah. Ihsan itu, Nabi SAW bersabda, ihsan itu adalah kamu menyembah, taat kepada Allah Ta'ala. An ta'budallah, kamu taat kepada Allah Ta'ala, sembah kepada Allah Ta'ala. An ta'budallah ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kamu taat kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Taala. Ka'annaka tarah, seakan-akan ka'annaka, ka seperti annaka, sesungguhnya engkau melihat ada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya. Jika kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Qal, maka dia bertanya lagi. Fa akhbirni anis saah, maka dia kata, terangkan kepada aku apa itu hari kiamat, mata saah, ya, bila hari kiamat itu. Fa akhbirni anis saah, maka terangkan kepada aku apa itu hari kiamat. Saah ni bahasa Arab masuk macam-macam, masuklah saah ni masuk jam kan, as-saatu ats-tsaminah, jam 8 malam kan. Jadi as-saah dimaksudkan adalah hari kiamat. Maka dia kata, fa'akhbirni anis sa'ah, terangkan kepada aku apa itu hari kiamat. Tentang hari kiamat itu macam mana? Tentang hari kiamat itu bila? Dia ada masuk ke situ. Dia dalam bracket. Bila? Dia nak tanya perkataan bila. Sebab ada satu riwayat menyebutkan, mata sa'ah, bila hari kiamat? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Ma, tidaklah orang yang ditanya. Siapa ditanya? Nabi lah dia tanya.
Kan? Siapa yang tanya? Orang tu tanya kepada Nabi. Mal mas'ulah. Maka dia kata, tidaklah orang yang ditanya itu. Ini Nabi lah. Nabi tak kata saya. Dia kata, tidaklah orang yang ditanya itu. Mal mas'ulu anha. Yang ditanya tentang itu. Tentang hari kiamat itu. Bila hari kiamat itu. Bi'a'lam minas sa'il. Lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Itu cerdik Nabi. Nabi cakap, dia tak cakap, dia tak tahu. Kan? Cakap direct. Itu dia panggil kinayah. Bahasa kan je lah. Orang cerdik dia kena jawab macam tu. Dia tak jawab. Saya tak tahu. Ya. Tapi Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Maksudnya tak semestinya orang yang ditanya itu lebih tahu. Ya. Jadi tak tahu jugalah. Ya. Hari kiamat itu Allah sahaja yang tahu. Bila hari kiamat itu Allah sahaja yang tahu. Maka apabila dia berkata begitu, maka dia bertanya. Tanya lagi. Qal. Fa'akhbirni an amaratiha. Terangkan kepada aku apakah tanda-tandanya. Apakah tanda-tanda hari kiamat itu. Dia tanya kepada Nabi, dah tak tahu bila. Maka terang apa tanda-tanda hari kiamat ini. Maka Nabi SAW bersabda, qal antadidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maka kamu akan lihat, dia kata, apakah tandanya antadidal amatu rabbataha, dan melahirkan ibu akan anak, akan tuannya. Antali dan amah. Amah ni hamba. Hamba perempuan. Antali dan amah tu rabbataha. Melahirkan seorang ibu. Ibu hamba. Hamba ni. Melahirkan tuan dia. Boleh. Ada Nabi pelik. Dia punya simbolik. Makna tu. Antali dan amah tu rabbataha. Wa antaral hufata al-urata. Al-alata ri'a asya'i. Dan kamu melihat. Orang yang berkaki. Apa? Berkaki. Tak berkaki. Kaki ayam. Ha, terjemah kita kaki ayam. Senang dia faham. Tak berselipar lah. Antara al-hufat al-urah. Kaki tak berlapik dengan tak pakai selipar. Kan? Ru'a asya'i. Penjaga apa ni. Pengembala kambing. Ru'a asya'i. Ya tatawalu nafil bunyan. Berlawan-lawan untuk meninggikan bangunan. Itu Nabi sebut. Orang yang apa ni. Dia ni macam orang miskin lah. Kan? Maksudnya tak pakai selipar. Kan? Pengembala kambing. Tapi dia nak buat bangunan tinggi-tinggi. Itu Nabi sebut. Tanda hari kiamat. Antadi dal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian dia habis. Thumman talak. Kemudian dia pergi. Orang tu pergi. Jadi orang yang bertanya tadi pergi. Habis bertanya. Thumman talak. Falabis tu maliyan, kata Umar bin Khattab. Falabis tu maliyan, aku duduk sekejap. Falabis tu maliyan, maka aku duduk sekejap. Thumma qala li. Maka Nabi SAW berkata kepada dia, kepada Umar bin Khattab. Tanya kepada sana Umar. Atadri man isa'il? Kamu kenal tak siapa yang tanya tadi ni? Atadri man isa'il? Kamu tahu tak siapa yang tanya tadi ni? Qala Umar. Maka Umar berkata, wallahu wa rasuluhu a'lam. Maka Umar berkata, kultu Allah wallahu wa rasuluhu a'lam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Sebab Umar boleh jawab je. Teka-teka, agak-agak je kan. Boleh. Tapi itulah tawaduk. Jawab, kita jawab tau. Cuma depan tok guru. Kan, tawaduk. Jangan pakai teka-teka. Kan. Kamu kenal tak? Dia kata, wallahu wa rasuluhu a'lam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sungguh itulah Jibril datang kepada kamu, mengajar kepada kamu agama kamu. Itulah Jibril, mereka Jibril alaihi salam yang datang kepada kamu mengajar tentang agama Islam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Besarah, Imam Muhaddithin, Imam Ahli Hadis. Jadi inilah hadis. Banyak perkara yang perlu kita jelaskan tentang hadis ini. Jadi hadis ini yang disebut ni, dia seorang lelaki. Kita terang Umar, seperti mana kita tahu, saya telah jelaskan sebelum ini tentang Sayyidina Umar. Al-Umar Al-Adawi. So apa, dia berdekatan dengan Nabi SAW. Nasab dia kepada
Al-Adi. Tok Nabi Al-Adi. Jadi dia berkata itu Al-Adawi, kan? Dia bertemu dengan dia panggil Al-Adawi. Jadi dia ada kerabat dia atas lagi lah. Ha, dia bukan sama dengan Nabi. Tapi dia ada keturunan Quraisy itu. Dan Sayyidina Umar ini adalah khalifah yang kedua selepas Abu Bakar. Saya telah jelaskan sebelum ini. Khalifah yang kedua. Yang lama. Dia lah yang banyak buat perkara di dalam Islam. Takwim, membuatkan diwan-diwan dan macam-macam. Pembaharuan-pembaharuan, inovasi-inovasi adalah kebanyakan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia paling banyak. Dia seorang yang sangat tegas. Ya, tegas. Dalam banyak perkara. Tapi lembut hatinya. Sayyidina Umar lembut hatinya. Ya. Jadi itu kita telah sebut semua ini. Adapun berkenaan dengan hadis ini. Dah mengkisahkan. Pertama, fasa pertama kita akan cerita adalah. Berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini merupakan cerita tentang. Agama. Agama Islam. Dinakum. Yu'allimakum. Yu'allimukum dinakum. Mengajar kamu tentang agama kamu. Maksudnya hadis ini menceritakan tentang Islam. Maksudnya merangkumi. Hadis ini merangkumi tentang Islam seluruhnya. Oleh itu saya nak, Imam An-Nawi rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam 40 hadis dia ni. Selalu dia mensyaratkan dalam kitab ini. Dalam kitab 40 hadis ini. Hadis ini merangkumi Islam. Sama ada merangkumi seluruh Islam. Ataupun hadis merangkumi sebahagian daripada Islam. Ataupun suku daripada Islam. Yang penting dia merangkumi Islam itu sendiri. Jadi hadis ini merupakan merangkumi Islam seluruhnya. Sebab terdiri daripada dalam hadis menceritakan tiga perkara dalam Islam. Iaitu tentang fiqahnya, tentang akidahnya, dan ketiga tentang tasawufnya. Tiga perkara yang terdapat dalam Islam yang perlu diketahui oleh seorang setiap seorang Muslim. Dan itulah Islam. Tak ada pisah-pisah. Ha, jadi dia mengajar kepada kita, hadis ini mengajar kita tentang apa itu Islam secara ringkasnya. Tapi ada beberapa istilah di situ. Perkataan Islam, perkataan iman, perkataan ihsan. Islam, iman dan juga ihsan itu tidak beberapa digunakan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam buku-buku para ulama. Tak digunakan. Contohnya bab akidah tak sebut iman. Dia tidak panggil apa ni, kita belajar iman. Tak ada, kita belajar tauhid. Kita tak panggil belajar apa ni, iman, kita belajar kata belajar akidah. Kan? Dan sebagainya seterusnya. Begitu juga dengan tentang Islam. Sebab malaikat Jibril itu bertanya, akhbirni anil Islam, terangkan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi menyebutkan rukun Islam. Tapi yang dimaksudkan adalah bab syariah, fiqh itu. Kan? Nah, fiqh syariah itu tidak sebut dalam Nabi SAW. Nabi sebut Islam. Jadi itu Islam itu merangkumi kepada bab-bab fiqh, bab-bab syariah lah. Dan seluruh tentang al-ihsan. Begitu juga ihsan. Nah, ulama tak sebut pasal ihsan. Dia sebut tentang al-raqa'ik, al-adab, al-akhlaq. Kan? Al-tasawuf. Tasawuf itu sendiri. Jadi itu berkenaan istilah-istilah yang digunakan. Ya? Jangan pula kita kata salah pula penggunaan istilah itu. Kan? Sebab apa? Mendekatkan makna itu kepada kepada masyarakat supaya memahami makna-makna tersebut. Ya? Jangan kita salahkan para ulama. Para salafus soleh tak buatlah apa. Tak betul. Itu satu apa ni, satu persepsi yang salah terhadap istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama. Seterusnya adalah hadis ini didatangi oleh Jibril alaihi salam. Malaikat ini Allah Subhanahu wa taala, dia adalah dijadikan daripada dia adalah makhluk nurani, makhluk yang dicipta daripada cahaya. Dicipta daripada cahaya. Oleh itu disebut dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Kita kemana nama Mi'raj ke Nabi SAW. Nabi SAW nak pergi Sidratul Muntaha. Maka Jibril kata, had aku kat sini je. Dia tak lebih daripada itu. Sebab apa? Dia akan masuk kepada alam cahaya. Dia akan hancur. Dia akan binasa apabila melempasi, menembusi perkara tempat tersebut. Maka dia akan habis. Jadi dia adalah apa ni, makhluk yang nurani. Dan mereka ini adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak bermaksiat terhadap Allah Taala, tidak derhaka terhadap perintah Allah Taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia membuat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Maka dia buat segalanya lah. Ada mereka ni dia perintah macam-macam lah. Seperti mana kita tahu ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, malaikat ada tugas-tugasnya.
Ada yang malaikat ni tugas dia berzikir kepada Allah Taala, ada tugas dia apa ni menurunkan rezeki, ada apa ni menurunkan wahyu, ada yang mencabut nyawa, ada bermacam-macam. Seperti mana kita tahu ada 10. Dan malaikat itu ada tugas dia banyak lagi. Seperti mana hadis fa inna lillahi malaikatun fa inna lillahi malaikatun sayyaratun fil ard. Sungguhnya ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada malaikat dia panggil sayyaratun fil ard. Maksudnya dia ni berjalan-jalan di atas muka bumi. Sayyarah. Dan sayyarah ini maksudnya dia mencari apa? Yaltamisu namalai majalis zikr. Mereka ni mencari majlis-majlis zikir khusus. Ada malaikat ni mencari majlis-majlis zikir. Dia mencari di atas muka bumi. Maka dia akan bertemu dengan Allah SWT dan dia berkata. Allah tanya, apa yang hamba aku telah buat? Itu panjanglah hadis tu. Saya nak ceritakan bahawa malaikat ini ada macam-macam. Dan banyak dalam Quran sebut. Wasafati safa fazajirati zajra, itu nama-nama malaikat, jenis-jenis malaikat. Ya, kalau sebut dalam Quran tu terlalu banyak. Yang kerja-kerja mereka ni terlalu banyak. Dan ada malaikat yang mengangkat arasy. Ya. Mengangkat arasy 8 orang malaikat. 8 orang malaikat. Ada 8 malaikat yang memegang arasy ini. Arasy rabbih fa fauqihim thamanu cana ayat dah. Samaniyah. Ha, samaniyah haji ingat. Lapan ni. Arsya rabbika fauqihim. Cana ayat dia. Sungguhnya malaikat itu menjaga arasy itu ada 8 orang malaikat. Disebut dalam satu hadis menyebutkan bahawa jauhnya jarak di antara telinga. Arasy ini adalah makhluk yang paling besar oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang paling besar sekali. Besar sungguh. Arasy ini, arasy Allah Subhanahu Wa Taala dijaga oleh diangkat oleh wayahmilu fawqa arsha wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Tu jumpa dah. Wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Maka mengangkat arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 8 orang malaikat. Malaikat ni yang 8 ini dia mengangkat arasy ini dikatakan dalam hadis tu menyebut bahawa jarak di antara telinga dia dan ke bahu ini 500 tahun ataupun 500 ribu tahun. Saya terlupa dah, 500 ribu ke 500 tahun. 500 tahun lama dah juga. 500 ribu banyak lagi. Kan? Jauh 500 tahun perjalanan cahaya. Kan? Kita bukan perjalanan kita, perjalanan cahaya. 500 tahun. Lama. Itu dia punya daripada telinga dia sampai ke bahu. Bayangkan besar dia besar ni. 8 orang. Arasy Allah Subhanahu Wa Taala lagi besar. Lagi besar. Dan kursi Allah Subhanahu Wa Taala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah, arasy ada, kursi ada. Kursi Allah Subhanahu Wa Taala meliputi alam semesta. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah Subhanahu Wa Taala meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Besar kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Arasy yang besar. Ya. Makhluk paling besar adalah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebutkan tentang malaikat tadi yang menjaga arasy. Jadi di antara kerja malaikat ini adalah menurunkan wahyu itu diberikan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ini dinamakan sama Jibril, Jibrail, ya, Jubrail, Jubril, cara sebutan dia. Kan? Ya, cara Jubril kalau malaikat kita panggil Jibril, kan? Ya. Disebut Jibrail, kan? Begitu Mikail, kita panggil malaikat Mikail, kan? Dia sebenarnya Mikail, kan? Boleh juga Mikail, 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 sama. Wa Mikaila fa inna Allah aduhu lil kafirin, dalam surah Al-Baqarah. Wa Mikail, wa Mikail, Mikail sama ada Mikail, Mikail sama. Itu cara sebutnya, sebab dia adalah bahasa luar daripada bahasa Arab, maka disebut macam tu. Jadi malaikat ini Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh menyerupa kepada manusia. Seperti mana hadis yang kita baca ini. Diceritakan bahawa dia boleh menyerupa pada kisah ini seorang sahabat itu nama Dihyah Al-Kalbi. Dia seorang lelaki yang sangat handsome. Ya, dia menyerupai orang lelaki tersebut. Malaikat ini menyerupai dia tu sebab dia handsome. Ya. Dikatakan begitu dalam hadis menyebutkan bahawa menyerupai seorang sahabat Nabi nama dia Dihyah Al-Kalbi. Dan dalam hadis ini menceritakan bahawa malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki yang pemakaian baju putih, rambut yang hitam. Dia menyerupai manusia lah.
Dia bukan menyerupai malaikat itu sendiri. Sebelum tu saya sebut bahawa malaikat ini mempunyai sayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Malaikat ini dia ada, Allah jadikan ja'ilil malaikah, dan Allah jadikan para malaikat itu uli ajniha, ada sayapnya, ajniha. Mathna ada dua sayap. Wa thulatha ada tiga sayap. Wa ruba ada empat sayap. Ha, tapi jangan gambar kepada saya, tanya ustaz macam mana bentuk, jangan tanya saya, saya tak pernah tengok . Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, saya tak pernah tengok. Kan? Ha. Disebutkan dalam satu hadis bahawa apabila diangkatkan sayap Jibril, dia maka alam ini akan tertutup. Ha, malaikat Jibril apabila dibuka sayap, maka tertutup alam ini. Gelap. Akan besar malaikat ni, besar. Tapi kalau dia jadi manusia tu, wallahu a'lam, saya tak tahulah macam mana dia jadi manusia tu, jangan tanya saya. Ha, sebab itu adalah perkara sam'i, sama'i, yang kita boleh dengar daripada Nabi, dan kita tak boleh nak buat cerita. Ha, itu Nabi SAW cerita, Quran sebut. Kita kena terima. Ha, itu dia panggil kita iman kepada para malaikat. Kan? Kita beriman kepada para malaikat. Dan tugas malaikat Jibril AS menghantarkan salah satu lagi ketika mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Ha, malaikat menyerupai seorang manusia. Kan? Datang seorang manusia, jumpa kepada Nabi. Menurunkan ayat yang pertama, Iqra. Kan, apabila datang kepada Nabi, maka dia perlu kena berkata, ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Kan, dia kata kepada Nabi, bacalah. Maka Nabi kata, ma'a Nabi Qari, aku tak boleh membaca. Maka dia peluk. Malaikat Jibril peluk Nabi. Seerat-eratnya. Maka rasa apa eratnya itu. Maka Nabi maka dia berkata lagi, Iqra, bacalah. Maka Nabi kata, ma'a Nabi Qari. Maka dia peluk lagi, Iqra. Bacalah. Ma'a Nabi Qari, aku tak boleh membaca. Maka barulah diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq, 1 hingga 5 ayat surah Al-Alaq. Jadi itu kisah-kisah dan banyak lagi peristiwa malaikat ini menyerupai manusia dalam penurunan wahyu, dan juga seperti mana hadis yang kita bacakan ini tentang malaikat ini menyerupai manusia. Seterusnya hadis ini. Lepas itu kita cerita tentang hadis ini. Hadis ini, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah. Ini bermakna para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersama Rasulullah untuk mendengar ajaran-ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat, mengajar tentang fiqh agama lah, terutamanya. Maka mereka ni duduk bersama Nabi, sentiasa bersama dengan Nabi. Begitulah keadaan para sahabat bersama, sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Jadi ketika mana para sahabat ini duduk bersama dengan Nabi SAW, ja'a rajulun shadidu bayad data yaumin, pada satu hari, ithtala'a alaina rajulun shadidu bayad thiyab, maka telah datang kepada kami seorang lelaki yang memakai baju sangat putih. Dia menyerupai lelaki lah, saya sebut bahawa Jibril yang menyerupai seorang lelaki. Pakai baju berpakaian putih. Syadidu sawadi syari. Dan tersangatlah hitamnya rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Dan tidak didapati padanya kesan permusafiran. Wala ya'rifuha minna ahad. Dan tidak dikenali di antara kami ini seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Maka dia duduk ke Nabi SAW. Jadi ini adalah satu bentuk bagaimana seorang itu ingin bertemu dengan seorang guru. Ha, itu adabnya. Jibril ini sedang mengajar kepada kita. Nabi kata apa? Yu'allimukum dinakum, mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Jadi dia mengajar kita bagaimana kita nak menuntut dengan seorang guru. Guru yang mengajar kita agamanya itu. Bagaimana cara dia? Berpakaian kemas. Syadidu bayadi thiyab, pakai baju kemas. Nak belajar pasal kemahlah, tak mestinya putih, nak menunjukkan putih itu simbolik kepada kebersihan. Biasanya gitu dah. Kita tak panggil simbolik warna hitam, kan? Kan simbolik kalau kita warna hitam tu benda lainlah pula, kan? Sambut jenazah lah pula, kan? Jadi dia simbolik kepada makna putih itu adalah kebersihan, bersih. Sebab apa kalau hitam tak nampaklah kotor je. Kalau putih ni kalau ada kotor nampak. Jadi nak menunjukkan kebersihan itu. Maka salah satunya adalah kebersihan. Dan Islam menggalakkan kita untuk menjaga kebersihan. Dan
kebersihan itu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Oleh itu kita belajar dalam agama kita. Bab pertama kali kita belajar fiqh, kita belajar apa? Bab taharah. Taharah tak ada kita lain. Bab taharah. Itu mana-mana buku fiqh dia akan cerita tentang tu. Bab taharah. Bersuci. Bersuci, bersih kita, diri kita daripada segala, sama ada minal hadathi wal wadanasi. Ya, daripada hadas ataupun najis dan sebagainya. Hadas dalam dan juga luar. Kan? Dalam kena kena bersih juga. Luar pun kena bersih juga. Tapi ada satu kitab, kitab Muwatta' Imam Malik. Kitab Muwatta' Imam Malik dia pelik sikit. Muwatta' Imam Malik kita hadis lah. Imam Malik dia kumpulkan hadis-hadis dia letak dalam kitab Muwatta', dibaca kepada anak-anak murid dia. Maka anak murid dia jadikan tadi perawi riwayat dia lah. Muwatta' Imam Malik. Di antaranya riwayat Yahya Al-Laythi. Dia banyak lagi riwayat Al-Syaibani dan sebagainya. Al-Qa'na Syaibani dan sebagainya lah. Jadi dalam kitab Imam Malik ini, Muwatta' Imam Malik, dia tidak mulakan dengan bersuci. Ada pelik sesudah dia tu. Biasa buku fiqh ni mulakan bersuci, tapi dia tidak, dia bermula dengan apa? Bab wuquti solat. Bab pada menyatakan waktu-waktu solat. Sebab apa dia mula? Sebab apa? Habis waktu solat barulah kita nak ambil wuduk. Kan? Nah, dia tidak mulakan bab wuquti solat. Itu cara dia. Cara Imam apa Malik menyusun kitabnya. Dia menceritakan tentang bab waktu-waktu solat. Waktu solat sebab apa? Apabila waktu solat, kita tahu waktu solat, kita nak semayang. Nak semayang tu adalah wajib pada ketika. Maka wajib ketika itu kita kena bersuci untuk pergi solat. Maka oleh itu dia kata buat waktu solat. Dia takkan jadi wajib untuk kita berwuduk selagi mana kita tidak pergi solat. Jadi dah ada waktu solat, dah azan. Maka perlu, itu oleh itu dia letakkan pada awal buku di solat pada menyatakan waktu-waktu solat. Itu Imam Malik rahimahullah. Jadi kebanyakan kita fiqh semuanya adalah bermulakan dengan bab taharah, bersuci. Maka bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Dan bersuci itu, kita ada bersuci daripada hadas kecil, hadas besar. Kan? Hadas wal khabath. Ada sebut al-hadas wal khabath. Daripada perkara hadas kita yang ialah kita berhadas, berhadas kecil ada besar, dan juga daripada najis, dan juga khabas itu najis lah. Ya, perkara itu perlu kita bersuci. Begitu juga dalam kita mempelajari agama Allah SWT, dalam kita menuntut ilmu, maka hendak kita bersihkan jiwa kita. Maka kita, oleh itu hadis yang kita pertama yang kita baca adalah tentang niat untuk mensucikan hati, menjelaskan pada kita tentang keikhlasan. Hadis yang pertama kita baca hadis Sayyidina Umar juga, inna ma amalu bin niyat wa inna ma likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul. Setiap amalan itu dengan niat, dan setiap seorang itu dengan apa yang diniatkan. Maka mengajar kepada kita untuk kita berniat supaya kita ikhlas pada diri kita sebelum kita nak belajar. Jadi kita perlu ikhlaskan, bersihkan hati kita sebelum kita nak belajar, kena bersihkan hati kita. Begitulah keadaannya kita sebagai seorang hamba Allah SWT. Hendaklah kita belajar, dan perkara yang patut kita belajar adalah dalam agama ni, apakah cara, apakah para ulama menceritakan, apakah yang paling utama bagi seorang muslim itu untuk belajar. Itu dibincangkan oleh para ulama. Kan? Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Dan kitab Ihya dia berkata, berbagai-bagai ulama, macam-macam ulama beri pendapat. Apakah ilmu yang patut dipelajari oleh seorang muslim itu? Ada yang kata belajar belajar Al-Quran kerana aku adalah kalamullah. Ada yang berkata belajar hadis kerana hadis itu adalah daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang Al-Quran. Ada yang kata belajar bahasa Arab kerana bahasa Arab itu kita boleh memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis. Bermacam-macam. Maka Imam Ghazali kata, sungguhnya yang paling penting bagi seorang muslim adalah apa yang difardukan kepada kita, itu rukun Islam. Itu dia. Rukun Islam bermula dengan solat. Ya, nak tahu solat dulu, nak puasa. Bila masuk azan, kena tahu solat. Waktu solat, bagaimana nak sembahyang itu. Itulah kefarduan bagi ini. Maka dia panggil furudul ain. Fardu ain itulah. Ya, nak sembahyang, nak apa ni, buat puasa. Bila masuk je bulan puasa, nak dekat masuk bulan puasa, maka kena belajar bagaimana nak puasa. Bila waktu untuk nak bayar zakat, maka kena belajar bagaimana nak keluarkan zakat, zakat fitrahnya. Dan jika dia ada harta banyak, dia ada berjual beli, maka dia kena belajar bagaimana nak keluarkan zakat harta. Begitulah kadang kefarduan itu. Setiap itu ada kefarduan-kefarduannya. Maka permulaan bagi seorang nak belajar itu adalah dengan kita belajar agama tadi, fardu ain. Kemudian dikata-kata bahawa belajar apa ni maka adalah kita berniat ikhlas
dalam kita belajar, dalam dalaman dulu. Kita betulkan dalaman kita, kena perlu ikhlas. Kemudian barulah kita bersihkan di luar. Maka hendak kita pergi belajar dalam keadaan kita bersih, dalam keadaan bersih zahir dan juga batin kita. Kemudian dia sebut syadidu sawadi syari. Dia cakap dua benda yang sama. Dia berpakaian putih, rambut hitam. Sebab nak cerita rambut ni putih, kalau nak pakaian satu, diri dia pun tentu. Kan? Kalau rambut ni penuh dengan apa ni, dengan debu-debu, tak, tak jomel. Jadi belajar pun kembang. Dia tak sebut dah pakai kopi hokus kembang, tak sebut. Kan? Tapi nak menunjuk kembang. Kan? Belajar itu dengan kemas. Kan? Dia tak tunjuk cerita tu dalam hadis ni, menunjukkan dia ni pakai serban, tak ada. Tapi bukan saya nak mengatakan serban tu tak bagus, bukan. Tapi nak katakan, nak menceritakan tentang keadaan bagaimana seseorang itu apabila dia nak belajar, maka hendaklah diperkemaskan diri dia. Pakaian dia dan juga diri dia sendiri. Kan? Rambut dia tak maksudnya bersihlah diri dia tu. Kan? Pakai shampoo boleh-boleh, pakai minyak apa, minyak rambutnya. Kan? Menjaga kebersihan, menjaga kan kecantikan diri sendiri. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu suka. Sungguh Allah itu cantik dan suka akan kecantikan. Maka kena. Ya, maka kita kena berpakaian elok. Innakum qadimuna ila ikhwanikum fa ahsinu libasakum. Kuntum qadimuna ila ikhwanikum fa ahsinu libasakum. Sungguhnya kamu ini akan pergi berjumpa dengan teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, saudara-saudara se-Islam kamu. Maka hendaklah perelokkan pakaian kamu. Perelokkan kita pakaian, kita kena elok. Jangan pula saya nak zuhud, masalah. Tak betul. Orang kata kita nak zuhud, tak betul. Zuhud itu dalam hati. Kena faham. Istilah zuhud itu adalah istilah tasawuf. Tasawuf ni apa? Hati. Cerita tentang hati, amalan hati. Bukannya hati dan luar. Luar tu kesan dia. Kan? Dia amalan hati. Zuhud dia macam mana? Zuhud itu adalah berkaitan dengan hati. Maksudnya hati yang zuhud, bukan pakaian kita. Bahkan kalau kita tunjuk pakaian kita compang-camping, bahkan itu menunjukkan kita riak. Itu menunjukkan kita ni tak suka dunia. Riak dah. Jadi itu perkara tak betul. Yang dikatakan zuhud itu adalah hati kita tidak terikat dengan dunia. Itu maksudkan. Dapat duit sejuta pun dia tak kisah. Dia sedekah sana, dia berinfak sana, dia buat masjid, dia buat tolong orang. Nah, itu dia tak kisah dengan harta dunia. Itu dimaksudkan dengan zuhud. Adapun zuhud compang-camping itu bukan zuhud. Itu adalah riak. Sebab dia boleh menjadikan diri meriak, dia tunjuk dia ni tak berpakaian. Maksudnya pakaian dia compang-camping dan sebagainya. Jadi perlu perbetulkan, maka perelokkan pakaian kita. Jangan pula kita ni orang Islam compang-camping, tak ada. Islam kena pakai kemah. Tunjukkan Islam itu begitu. Jadi itulah saya rasa dah masuk. Jadi setakat itu sahaja dahulu, insyaAllah pada masa akan kita akan sambung hadis ini. Sambung tentang iman, Islam dan juga ihsan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.